Nah, ini Anis tadi sudah keluar. Woi. Diam, woi. Awo lapar, Bapak. Oh, jangan diri yang depan. Tunduk. Ayo, Mbak. Pengen panturan nih. Nih, saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim delapan, pada masa itu saya diundang, saya sangat sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.